Ada perbedaan spesifik nggak di situ? Ini masa lebih belang kalau Birman. Itu cirinya Burma ya? Ya kadang juga nggak belang sih. Cuman dia lebih pigmen, lebih warna, lebih kental dia. Ya. Kalau penyebutannya di Bali sering dibilang Windusara apa Windusari? Ya ini Windusara. Windusara, tapi khusus di Bali penyebutannya ya? Ya. Bang Chandra, kita lihat lagi. Ini ada koleksi yang baru juga ini. Ini masih ruby sama safir. Ruby sama safir ya? Iya, ruby sama bangsing. Ini bangsing ini. Ini bangsing. Bangsing apa ini, Bang? Ini bangsing Afrika nih. Afrika? Iya, Afrika. Ada gradasi warna. Iya, tapi dia nggak terlalu tembus. Nah, pinggirannya tuh ya? Iya, pinggir aja. Nggak di tengah ya? Iya, nggak di tengah. Afrika punya? Iya. Ini Afrika ya. Punya. Bisa black sapphire ya, saya? Iya, ini memang black sapphire. Memang black sapphire ya? Tapi ada dikit gradasinya ya? Iya, dikit aja. Iya, iya. Iya, ringnya dari apa nih, Pak? Ini ringnya perunggu. Perunggu ya? Cakrawaka. Cakrawaka. Berapa itu, Pak, kalau yang gini? Ini 500 ribu. 500? Iya. Besar juga. Iya, besar juga ini. Permatanya besar. Iya, permatanya besar. Iya. Ini bangsing-bangsing. Nah, ini bangsing. Ini Thailand. Ini bangsing Thailand ya? Iya, Thailand. Warnanya agak ini ya. Ada apa namanya? Grey-nya ada ya? Iya, ini grey. Grey, star-nya. Star-nya juga ada. Yang bagus. Iya. Ada tembusnya ya? Ya. Oh iya nih. Ya ada tembusnya tuh. Ringnya apa tuh, Bang? Ini ringnya perunggu. Perunggu ya? Ini perunggu Manuk Dewata. Ya. Berapa nih, Bang? Segini? Ini 700. 700 ya? Iya. Oke, Bang. Nah, ini empatnya ruby. Ya. Yang mana? Ini ruby. Oh iya, ruby. Nah, ini ruby mana? Ruby Madagaskar ya. Yeah. Nah ini juga rasa Birma nih. Iya. Hampir ya? Hampir ya. Apa ini? Di Bali disebut apa ini? Mirah, Windusara. Windusara apa Windusari? Windusara ya? Windusara. Ya di Bali ya. Ringnya? Mirah Belang. Ringnya dari... Ringnya ini perak apa perunggu? Ini perunggu. Perunggu ya? Motifnya apa ya? Ya perunggu ini. Ini ada motifnya. Dicetak ini ya? Iya, dicetak. Iya. Berapa nih, Bang, gini? Ini 500. 500 ya? Ya, ruby mada. Itu yang itu ruby mada juga? Ini semuanya ruby mada. Iya. Ini warnanya lebih gelap. Iya, ini agak gelap nih. Testernya juga. Iya, ini sternya 12 semua ini. Iya. Ya, tanda. Ya, kita bongkar. Ya, maksudnya ungu ya. Oh ya, ungu. Merah juwet. Ya. Merah juwet. Merah juwet. Merah jamblang kalau. Ya. Oke, okay. Ini berapa nih, Bang? Ini 500. 500 ya. Ya. Kalau ini. Ya. Pink dia masih. Kalau ini, nah, ini keduanya pink. Keduanya pink nih. Keduanya pink. Upper, pinkish red. Pinkish red ya. Apa punya ini? Mada juga. Sama mada. Ringnya perunggu. Iya, ringnya perunggu. Motifnya aja beda. Oh iya. Ini 200 ribuan satunya. 200 ribuan ya? Iya. Ya, wah ini siapapun bisa beli nih, Pak. Iya. Murah. Murah, meriah. Kalah semua nih, yang penting ini ruby nih. Tinggal pakai. Iya. Bonus oleh-oleh Bali lagi. Oleh-oleh Bali tetap berlaku ya? Tetap berlaku. 200, 1 juta, 8 juta tetap oleh-oleh tuh. Tetap dapat. Nah, ini apa lagi nih, Bang?
Ini jenisnya jenis safir. Jenis safir ya? Jenisnya safir, tapi antik dia, totol-totol tuh, kayak Dalmatian. Ya, sama ini negaranya? Beda, ini Afrika, ini Birma. Ya, sebelahnya ini Afrika ya? Ya, ini Afrika, ini Birma. Agak bening ya? Iya, sternya juga bagus. Sternya bagus juga? Sama ada motifnya juga tuh? Iya, dia ada totolnya biru. Iya, ada totolnya itu. Nah, ini. Ringnya dari apa nih, Bang? Ini ringnya perak. Ringnya perak? Ya. Sama, perak? Ya, ini dua-duanya perak. Handmade apa ini? Ini handmade. Handmade ya? Wah, ini cocok sekali nih. Cocok dengan permatanya. Kalau dipakai masuk kan ya? Nggak malu-maluin ini. Antik kalau yang ini. Antik. Jarang ditemukan ini. Jarang banget. Jarang-jarang banget ini. Yang penting suka, harga bisa dibicarakan. Ya. Berapa harganya nih, Bang? 1,5. 1,5 ya? Sama ya? Sama. Nah, kalau ada yang suka, silahkan kontak beliau nanti. Saya cantumkan nomornya. Yang dari kosok kan gini. Ini Birma ini? Ini Birma. Birma. Nah, ini Afrika. Ya, hampir-hampir juga ya. Ya, mirip namanya Ruby. Iya. Iya, iya. Biasa jenis. Yang Afrika ini apa ringnya nih, Bang? Ini perak dua-duanya. Dua-duanya perak? Iya. Ya, ini berapaan harganya ini? Ini 1,5 juta. Ini 1 juta. Oh iya iya iya. Cuma bentuk permatanya beda ya? Ya, ini lebih oval, ini bulat. Ya, ada perbedaan spesifik nggak di situ? Ini masa? Lebih belang kalau Birma. Itu cirinya Birma ya? Ya, kadang juga nggak belang sih. Cuman ya. Dia lebih pigmen, lebih warna, lebih kental dia. Ya, kalau penyebutannya di Bali sering dibilang Windusara atau Windusari? Ya, ini Windusara. Windusara, tapi khusus di Bali penyebutannya ya. Ya. Tapi secara umum berarti Ruby. Ruby Kurundung. Ya, Ruby Kurundung. 1,5 juta sama 1 juta. Ya. Ya, layak harganya tempatnya. Batunya bagus sekali deh. Lumayan untuk pakai, nggak malu-maluin. Iya. Nggak kalah dengan yang lainnya nih. Ini semua pada sembunyi nanti cincinnya nih. Oke, Bang. Yeah. Kita lihat bahannya dulu, Bang. Nah, banyak kan. Afrika, kemudian ini. Nah, ini agak besar nih. Nah, ini ada Papua. Yeah, ada ini ya. Dan motifnya tuh. Nah, ini lagi. Ini merah. Ya. Nah, ini kerikil-kerikil dari. Kerikil-kerikil dari? Ini Afrika, ini Birma. Ini yang mana Afrika ini? Ini Afrika. Afrika. Kemudian yang ini Birma. Iya, iya, iya. Ini memang begini, Bang, bahannya ini? Iya, ada kayak kerikil. Apa memang dihancur-hancurin, Bang? Enggak, emang bahannya gini. Memang gini, ada yang besaran, gitu ya? Iya. Iya, iya. Nah, ini. Ini Burma dan? Afrika. Afrika. Nah, ini nih. Ini bahan ini, belum digosok. Burma memang punya pigmen lebih bagus sih warnanya. Iya, iya. Birma ya. Berapa kalau yang kecil ini berapa? Ada 100 ribuan. Ada 100 ribuan ya. Ya. Ini kalau sering digunakan untuk sarana upacara. Ya, sarana upacara ini. Ya, ini disebut mirah. Mirah.